kelebihannya, kalau kita di sini memang otentik masakan Jepangnya. Iya. Rasanya tetap rasa dari Jepang. Asli. Asli ya. Siapa yang masak? Kokinya juga orang dari Jepang. Orang rumah. Orang Jepang. Ah. Ada dia. Ada rumah. Boleh diajak ke sini. Kalau orang rumah itu dia enggak. Oh, ini bapak yang punya. Iya, Bu. Orang rumahnya masak. Oh. Hebat ya, ini sekarang nih ownernya nih. Iya. Hebat ya. Apa COVID ini gimana selera orang makan ke sini gimana selama COVID? Selama COVID memang ada pengaruhnya. Iya ya. Tapi enggak seberapa lah pengaruhnya. Tetap ramai ya. Enak enggak, Pak? Guri ramen. Apa namanya? Guri ramen. Guri ramen. Sukiyaki. Ini itu sukiyaki. Kalau ini apa nih? Kalau ini apa? Ini sushi. Sushi itu. Ini sushi. Mentah nih semua di dalamnya. Ini cabenya nih. Cabe sama sausnya. Ini ocha. Ocha dengan apa itu? Ocha. Kok ocha? Yang itu? Bento punya ocha. Bukan itu. Ocha. Teriyaki ya, Pak. Yang ocha ini. Sukiyaki. Makanlah. Anyas ya. Sukiyaki. Saus. Saus. Saus itu ini. Ini untuk ini. Oh. Salah tadi ya. Kenapa sih? Tidak sel. Awas pedas. Suka gue pedas. Bu. Mantap, Bu. Mantap. Kan lah. Mantap. Biswan yang baik lalu kan? Mantap, enak. Pedes. Pedes, Bu. Pedes. Tapi nikmat kayaknya, Bu. Pedes, mantap, Bu. Dua jempolnya mana, Bu? Dan Paya Bumbu tercatat ada Japanese food makanan Jepang dimasak oleh orang Jepang. Kilometer 8, Bu. Oh, kilometer 8 ya.